YouTube, 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 Lăbi Dari Tifi. YouTube, 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 Lăbi Dari Tifi. Welcome back to my channel Creator YouTube bersama saya Ian. Kita kembali masuk di sesi tutorial ya guys. Jadi mungkin teman-teman banyak yang berpikir bahwa ketika ingin menjadi seorang YouTuber itu perlu modal banyak. Yang buat kalian teman-teman yang low budget ya, buat teman-teman yang low budget, teman-teman bisa menggunakan trik yang nanti saya akan kasih di tutorial ini guys. Jadi buat teman-teman yang baru mengenal channel ini, silakan klik subscribe ya. Dan teman-teman yang ada di luar sana, mungkin ada yang mau request tentang prank kah, tutorial kah, atau contohnya unboxing dan yang lainnya, silakan bisa masuk di kolom komentar. Karena dari channelnya Creator YouTube ini bisa memberikan semua hal konten-konten yang tidak ada di YouTuber-YouTuber yang lain. Oke guys, itu aja. Dan langsung aja di video tutorial. Oke guys, kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana caranya teman-teman bisa memiliki suara atau vokal yang bagus ketika berbicara di depan kamera tanpa adanya mic condenser yang biasa YouTuber-YouTuber lain pada umumnya digunakan, kayak macam BM800. Nah, di sini saya hanya menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor. Seperti ini ya guys. Nah, Lexis Audio Editornya seperti ini. Nah, nanti contohnya seumpama teman-teman sudah memiliki rekaman atau contohnya sudah merekam, nanti bisa langsung masuk di Lexis Audio Editor. Nah, saya akan contohkan dari mulai rekamannya dulu ya guys ya. Jadi nanti kita masuk aja langsung ke aplikasi Lexis Audio Editornya. Nanti teman-teman bisa download di Play Store ya. Nah, contohnya teman-teman udah ada ya untuk video atau audio yang teman-teman udah siapkan ya. Jadi video juga bisa masuk di aplikasi Lexis Audio Editor ini. Jadi seumpama teman-teman sedang berbicara di depan kamera, nanti teman-teman bisa langsung edit suaranya di sini ya guys. Nah, nanti seperti ini. Kita masuk dulu di oven ya, nanti kita cari mana yang mau kita edit gitu ya. Contohnya kita cari dulu ya, contoh seperti seperti ini ya. Nah, contohnya saya ada video yang barusan saya rekam. Ada yang contohnya yang ini. Kita buka atau open. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, nanti saya coba di praktekan secara step by step ya. Kita putar dulu. Halo guys, welcome back to my channel Creator YouTube bersama saya Ian. Nah, ini ya guys, ini masih ada noise yang kita dengar di sini. Halo guys, welcome back to my channel Creator YouTube bersama saya Ian. Ya. Kita kembali masuk di sesi tutorial ya guys. Jadi belum jernih ya guys. Nah, teman-teman, nanti lihat di pojok titik kanan ya, titik kanan 3 ini ya, paling pojok kanan ini, paling pojok kanan atas ini. Nanti teman-teman setelah memasukkan audio atau si MP3 atau apalah gitu ya, masuk di sini, nanti teman-teman klik di sini ya. Nanti di sini ada yang namanya effect ya. Nah, effect ini nanti teman-teman bisa atur. Kalau saya biasanya di sini ada yang pertama kita gunakan noise dulu ya, noise reduction. Nah, noise reduction ini nanti diklik seperti ini. Nanti teman-teman ini bisa diatur sendiri threshold rate atau attack release ya. Nanti kalau misalkan mau dicek dulu, bisa di fly di sini. Welcome to my channel Creator YouTube bersama saya Ian. Nah, seperti ini. Kalau misalkan udah cocok, teman-teman langsung fly ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti sedikit kebingungan, nanti bisa masuk di kolom komentar. Nah, ini udah mulai mengecil ya guys ya, si saya lupa frekuensinya ya, ini frekuensinya mengecil. Nah, kalau sudah setelah ini, nanti teman-teman bisa cek ulang lagi, diputar lagi. Guys, welcome back to my channel Creator YouTube bersama saya Ian. Kita kembali masuk di sini. Ini udah sedikit jernih ya guys ya. Nah, nanti langsung kita tambahkan efek lagi ya, tambahkan efek lagi. Nanti teman-teman langsung masuk di compressor ya guys. Nah, seperti ini, kita putar ulang. Welcome back to my channel Creator. Kalau kira-kira sudah cocok, langsung apply ya, nanti bisa ikuti. Nah, setelah ini guys, kita putar ulang lagi. Welcome back to my channel Creator YouTube bersama saya Ian.
Nah, kita... ini sudah sedikit mulai jernih ya guys ya. Nah, nanti teman-teman masuk lagi di efek, masih ada satu tahapan lagi yaitu echo. Nah, echo ini biar nanti kita serasa di studio. Jadi kita kayak macam rekaman di studio ya guys ya. Kita play dulu. Channel Creator YouTube bersama saya Ian. Kalau misalkan merasa terlalu gemaknya terlalu berlebihan, teman-teman bisa dikecilin ya. Kalau saya biasanya kalau untuk ini di nominal 8 dan delaynya, kalau echo levelnya 8, delaynya 255, feedbacknya saya cuma pakai 5 aja. Kalau sudah cocok kita apply. Nah, kalau udah seperti ini guys, nanti teman-teman bisa putar ulang dan nanti baru kita share. Welcome to my channel Creator YouTube bersama saya Ian. Kita kembali masuk di sesi tutorial ya guys. Jadi mungkin teman-teman banyak yang berpikir bahwa ketika ingin menjadi seorang YouTuber itu perlu modal banyak. Ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Teman-teman langsung masuk di save. Nah, saya kasih tahu ya teman-teman, kalau semisalkan teman-teman untuk di sini teman-teman bisa pilih, di sini nanti ada MP3, WAV, FLAC, MPA, AAC, WMA ya. Tapi kalau misalkan teman-teman editingnya nanti di handphone pakai KineMaster, nanti teman-teman bisa pakai yang FLAC ya. Kalau pakai WAV itu terlalu besar ya guys ya. Nanti pakai yang FLAC seperti ini. Nah, setelah ini nanti teman-teman tinggal save aja ya. Nah, proses save-nya udah selesai, nanti teman-teman sudah bisa mengedit videonya ya. Jadi itu aja teman-teman tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next video. Goodbye. Yeah. Novi, ku tahu kau bosan tapi kau coba bertahan. Sifatmu bajingan, punya sejuta keburukan. Walau kau kumaki terlontar anjing babi, tapi kau selalu sabar setiap kita bertengkar. Kau yang terbaik.